Hai guys, semua sekarang saya berada di office saya dalam keadaan suasana yang sangat sunyi. Ini merupakan hari kedua saya bertugas di office 11 selepas PKP dan sekarang ini dalam fasa PKPB. Jadi di office ini dihadkan cuma beberapa pegawai saja yang bertugas sebab kita tak nak office ni terlampau sesak. So mengikut SOP yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan dan juga MKN iaitu Majlis Keselamatan Negara, di mana di sini kita mengamalkan social distancing dan juga tidak bersalaman, ya. Di mana kita di sini mesti menggunakan mask dan juga kita menyediakan hand sanitizer untuk staff dan juga pelawat yang masuk ke sini. Walaupun kalau dikira pelawatnya memang tak ramai, ada dalam 3, 4, 5 orang macam itu saja. Jadi kita tetap mengekalkan SOP yang dibuat oleh KKM, okay, sebagai langkah untuk mencegah ataupun mencegah COVID-19 yang ini. So dan dekat office ni memang tak ada buat apa, cuma kita kemaskan ni file update file ataupun dokumen-dokumen yang lama, bersih-bersih office itu saja. Boleh pakai baju kementerian, okey, dan memang tak ada pelawat lah. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tengok pun, saya pun tidaklah berapa busy. Di office ni pun dah ditandai dengan 1 meter jarak dan juga pos pengawal, di mana mereka menyediakan perkhidmatan untuk cek suhu pengunjung. Okay guys, kita pusing-pusing kejap. Alright. Okay, ini sekitar office kita pada waktu ini, okay, di mana kita nampak lantai tu. Okay, inilah social distancing, jaraknya 1 meter dari kaunter dengan kerusi. So turis tidak dibenarkan berdekatan. Dan juga di tempat ini disediakan hand sanitizer. Sementara di ujung sana pun ada satu. Okay, jarak kerusi dengan counter 1 meter juga. Di depan pintu masuk ada lagi satu hand sanitizer. Okey, di depan pintu masuk kita letakkan penghadang agar tidak ramai yang terus masuk, di mana mereka perlu pergi ke kaunter security untuk mengecek suhu dan juga mencatatkan butiran-butiran mereka di buku pelawat, dan disediakan juga hand sanitizer di situ. Ini suasana di luar juga menggunakan tanda-tanda macam ni untuk mengelakkan duduk terlalu dekat. So maksudnya yang ni seorang saja boleh duduk. Sekarang memang agak sunyi. Banyak kedai-kedai ataupun penyewa-penyewa masih belum menjalankan perniagaan. Okey, garisan ini okay, disebabkan kita tak nak ramai pengunjung, terlampau ramai pengunjung, maka diletakkan garisan polis itulah. Ini antara SOP yang berada di sementara di office. Ketika ni walaupun pelancongan belum dibuka sepenuhnya dan keadaan sangat-sangat sunyi ketika ini. Okay guys, saya pun baru habis kerja. Sekarang jam 4 petang. So saya baru menghabiskan shift saya. Kita menggunakan dua shift tadi disebabkan tak nak terlampau ramai orang di office. Dan ini merupakan hari kedua saya bekerja di sini. Dan saya akan kembali ke rumah. Okay, terima kasih kerana mengikuti video saya.
teruskan bersama dengan video saya selanjutnya. Bye.